to go kemana nih guys? Sambil kita memilih-milih baju-baju yang sering dipakai sama aku dan juga baju-baju yang baru. Katanya dia stoknya tuh selalu habis guys. Dan ngeskuaing bawah. Kumaha itu kukuril yang kan kia aja. Orang motor lagi motor gede, orang nggak minyoknya nih. Oke guys, pakai sama saya guys. Ini ya, saya mau ngerampok kali ini. Ah, enu acan. Halo guys, Sule Family Mania dimanapun kalian berada. Halo guys, kita talking today with for all now because I want to go kemana nih guys? Yang jelas begini guys, hari ini aku dapat undangan karena ini sebetulnya udah lama, udah bertahun-tahun yang bersama Sena Asbul. Yang selalu aku pakai bajunya ya. Kenapa aku kesana? Yang ya setidaknya ucapan terima kasih lah. Kita akan ngevlog kesana. Kita akan pengen tahu jadi tokonya tuh kayak seperti apa. Ya kita ngobrol-ngobrol nanti di sana ya. Sambil kita memilih-milih baju-baju yang sering dipakai sama aku dan juga baju-baju yang baru. Katanya dia stoknya tuh selalu habis guys. Dan katanya toko dia tuh paling laku. Wow. Nah kita pengen lihat ya. Dan dia jualan online juga guys. Dia jualan di TikTok juga. Terus dia jualan di beberapa aplikasi perdagangan ya guys. Penjualannya cukup bagus. Dan sekaligus saya juga mau ngobrolin, mau minta minta dibikinin kaos atau sweater dengan tulisan Oding Jalan-Jalan. Nah, jadi buat kalian yang penasaran Oding Jalan-Jalan yang kayak gimana, ada guys, ada Mang Oding yang selalu jalan-jalan. Nah, Mang Oding ini adalah program baru di SL Media. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Kemarin hari pertama itu Mang Oding jalan-jalan ke rumahnya Adul Fishing guys, tempat pemancingan Adul. Dan alhamdulillah viewersnya sangat memuaskan sekali. Dan semoga Oding terus bagus viewersnya ke depannya ya guys ya. Mungkin nanti kita akan kunjungi artis-artis yang lain. Kita akan kunjungi tempat-tempat makan yang unik. Kita akan kunjungi apapun itu ya guys ya. Mau tempat apa itu, apa ini apa itu, ini. Apa itu? Yang jelas, Oding Jalan-Jalan stay di SL Media. Oke, kalau begitu kita akan melihat nanti ya guys ya, seperti apa toko Asbul. Ciki bro. Belum. Jangan lupa juga nih buat kalian untuk subscribe SL Musik ya. Okay. Nah, di situ nanti SL Musik akan hadir berbagai lagu-lagu dan berbagai genre ya guys ya. Nah, yang pertama kita akan luncurkan lagu Slot, yaitu Nyelot Deui. Dia ciptaan dari pencipta lagu yang ya lumayan cukup pernah banyak yang booming lagunya ya, yaitu saudara Wantika. Terima kasih lagunya, dan ini lagu sangat oke banget. Dan aku coba untuk rilis ya guys. Dan ini lagunya lagu bahasa Sunda. Yang jelas lihat nanti di SL Musik. Oke? Okay? Cek SL Musik, cek. Yang sudah nonton video klip Perjalanan Cinta juga terima kasih ya guys ya. Terus ada di SL Musik tuh Mi 2 Cinta 2. Guys, yang belum lihat silakan ke SL Musik. Oke? Okay? Kita lihat nih si Sena Asbul di sana. Seperti apa? Cikidot. Ya guys, kita sudah sampai. Kita akan parkir dan tuh yang punyanya sudah ada di situ. Si aing kukurilingan, Gus borak kurang.
Ah, ini guys, kita sudah terlihat. Ya. Yeah. Oh, ngesku aing bawa. Kumaha itu kukurilengan? Kia aja. Benar orang Bandung kumaha itu? Terbalik tuh asup wedge guys, ya. Yeah. Kacau guys. Berarti Asbul. Salahnya wedge kayak orang diprotes lah ke protes terbalik. Tanya guys, Asbul tanya guys. Iya, daerah mana tuh? Jalan Sultan Tirtayasa nomor 41. Jalan Sultan Tirtayasa nomor 41 guys. Jadi kalian yang suka dengan pakaian-pakaian Asbul, kalian bisa kesini. Iya, cabang Sebriji ya. Iya, pusat. Pusatnya. Silakan masuk. Waduh. Atuh mohon. Ayo. Jadi timbalik ya. Hei, atuh. Nah, ini guys, doh. Nah. Di sini tempatnya. Di sini baju yang sering yang dipakai sama Kang Sule teh. Ini sering dipakai sama saya, yes. Ini ya, saya mau ngerampok hari ini. Ah, anu acan. Kurang tuh boga ini gimana tuh? Boga tinggal di kota. Nah, iya tuh boga ci. Yang teh dah ya dah. Main cokot ya opat ya guys. Udah berapa lama Asbul di sini? Asbul di sini 5 tahunan lebih lah. 5 tahun. Toko di sini. Perkembangannya kumaha daerah dia Bandung? Alhamdulillah lah, progres lumayan cukup baik dah dipakai ku Kang Sule tuh baju nage ku ngabantu iya. Kabar di tahun. Tidak, ini apa tidak ada keinginan untuk membuka cabang di daerah Tambun gitu? Tak bisa dibicarakan lah. Ya, nanti kita kalau emang banyak permintaan dari viewers Kang Sule ya. Ya banyak atuh. Kan kalau misalkan di Tambun mah kita akan mengadakan minimal 2 minggu sekali live streaming. Orang-orang pernah datang semua. Ya. Bisa diobrolkan lah. Guys, komen di bawah guys. Nah. Yang pengen Asbul ada di Tambun, komen di bawah. Kalau kalian pengen, berarti kita akan bikin bersama Sena. Siap. Oke nya? Siap. Siap. Nah sekarang saya mau ngambil baju-baju untuk off air karena saya lagi keliling sekarang safari cinta bareng Deddy Mulyadi. Jadi harus pakai Asbul. Oh iya dong. Ya. Biar menyala, biar iya. Makin mudanya. Tinggal di Ngorawai. Sultan ya guys, tinggal di guys. Amin. Motor lagi motor gede, orang mami nyoke nih. Oke guys ya. Pokoknya buat kalian yang mau Asbul di Bandung ada, terus cabang di mana deh ya tuh? Di Cijerah ya, di Cijerah. Cijerah ada, Cijerah. Terus yang beli online juga bisanya? Online bisa seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Seluruh aplikasi ya. Ayah. Oke, TikTok ayah. Aman ayah. Aman, aman. Guysnya. Jadi sekali lagi kalian yang mau ada cabang di Tambun, kalian komen di bawah. Nanti akan rekomendasiin ke Pak Bos di sini. Oke. Okay? Mantap. Asbul teh aya naon deui? Ada makanan-makanan, terus ada barber juga. Oh, lobalah abi aya terus kamari pameran seni oge. Oh, mantap. Jadi creative space di dieu teh. Naon wae aya orang Bandung mah tuh kudu kreatifnya. Iya, kudu atuh. Ulah nyerakeun Kang Sule ya. Tinggal kreativitas pagelaran seniman ya, ngacan di dieu guys. Nyen mangu mah di dieu tajang talk show. Bisa ya? Bisa. Tah ieu teh di dieu loba dahareun heuna. Oh, gitu. Main chicken guys, entah. Dalam juga ada guys. Ini pinggir jalan strategis. Itu kadahara naon ieu teh? Campur ya. Ada apa? Favoritnya Om Sule paru balado. Ah, paru balado. Saya coba pesan paru balado. Mau tambah pisang apa strategi? Enaknya di gimana? Kalau enggak terlalu suka pedes banget bisa disatuin jadi basic paru. Ah, iya. Cobain, disatuin. Ya. Siap. Pisahin atau satuin? Atau enggak bikin dua aja yang satu-satunya satu pisah. Satuin aja lah. Satuin aja. Ya. Siap. Oh, ini bisnismen guys. Oh, disusul sama istrinya nih guys. Ini bukan ngan wae. Dia mah pemajikan mah. Oh, aya di mah. Oh, iya mah, ya klien rekan bisnis. Rekan bisnis biasa. Ready.
Mantap, mantap. Sembalap teh ya, guys. Udah enggak balap sekarang? Udah enggak. Naha tuh? Power. Naha power? Sincilaka. Aduh. Geus ingat kena hirupnya. Mantap. Oh, jadi di sini teh disewain, ya. Disewain. Pak Sena, oke. Barbershop ada, tempat ya. Makanan ada. Ini ada yang kosong nggak? Bisa disewain? Ada, kebetulan udah pada habis, udah pada setahun. Ah. Ada beberapa yang kosong. Wah. Ini saya kalau nyewa di sini berapa? Macam-macam. Bisa diatur harga mah. Oh, ada yang mulai dari 25 juta sampai 50 juta. Oh, mantap. Saya dagang naon ya mendidinya? Dagang naon coba. Kira-kira. Hah? Dagang naon ya kira-kira, guys? Rekomen, guys. Da baju geus beaku asbul atuh, guys, di Bandung mah. Emangnya orang dagang kos kaki, guys. Dagang naon ya? Dagang mukena gitu. Nah, itu lebih Surabi, bagus lah. Surabi lebih halusnya. Oke, okay, guys, nih guys, tempatnya, guys. Mantap lah. Sekarang kita lagi pesen paru, guys, makanannya kita cobain ya, guys, makanannya, guys. Nih.